Halo dulur, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi bersama gua di channel Ari Filman. Di video kali ini kita akan membahas dan nge-share bagaimana agar supaya rem depan atau rem belakang Nmax itu tidak keras. Nah, di sini gua akan nge-share dua cara. So, tonton terus video ini sampai habis, jangan di-skip ya. Oke, let's go. Ada dua cara agar rem ruas rem tersebut tidak keras, yaitu dengan melumasi bagian baut di handle tersebut dengan oli. Tinggal dilumasin aja gitu. Terus yang kedua dengan membuka baut tersebut, membuka handle tersebut dan membersihkannya dan dilumasi dengan grease atau stempet. Nah, yang pertama kalian tinggal menggunakan olinya aja, langsung dimasukin ke sini di bagian baut, di bagian handle ya. Lalu kalian mainin seperti ini agar olinya itu meresap ke dalam dan karat-karatnya itu hilang. Nah, seperti ini aja. Ini cara paling gampang. Nah, cara yang kedua, kalian tinggal membuka baut tuas handle-nya seperti ini dengan menggunakan kunci T10 dan kunci ring 10. Dibuka lalu dibersih. Lalu setelah terbuka seperti ini, kalian bersihin bagian lubang bautnya ini di handle ya. Kalian bersihin juga bagian ini juga. Lalu setelah bersih, kalian tinggal melumasi handle ini dengan menggunakan gemuk atau grease. Nah, dengan cara dilumasi seperti ini aja. Lalu kalian tinggal pasang aja lagi seperti semula. Jangan lupa dikencengin bagian baut damurnya. Nah, ini remnya udah tidak keras lagi, udah oke. Tinggal siap untuk di-test. Oke, sekian dulu video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua juga masih belajar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe, like, and comment.